Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Di bulan November ini tahun 2022, akan ada 4 fenomena astronomi yang menarik hingga spektakuler yang sayang sekali untuk dilewatkan. Mulai dari waktu terbaik untuk melihat hujan meteor Taurit, menyaksikan gerhana bulan total, mengamati Uranus di oposisi, hingga melihat hujan meteor Leonid. Berikut jadwal dan fenomena astronomi yang akan terjadi sepanjang Oktober, bahkan beberapa di antaranya dapat diamati dengan mata telanjang. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Yang pertama, hujan meteor Taurit pada tanggal 4 hingga 5 November 2022. Taurit adalah hujan meteor kecil yang berlangsung lama dan hanya menghasilkan sekitar 5 hingga 10 meteor per jam. Ini tidak biasa karena terdiri dari dua aliran yang terpisah. Yang pertama dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh asteroid 2004 TG10. Aliran kedua dihasilkan oleh puing-puing yang ditinggalkan oleh komet 2P NK. Hujan ini berlangsung setiap tahun dari 7 September hingga 10 Desember. Puncaknya tahun ini pada malam tanggal 4 November 2022. Tahun ini, bulan yang hampir purnama akan menghalangi semua meteor kecuali meteor yang paling terang. Tetapi jika kita bersabar, kita mungkin masih bisa menangkap beberapa yang bagus. Pemandangan terbaik adalah setelah tengah malam dari lokasi gelap yang jauh dari lampu-lampu kota. Meteor akan memancarkan dari konstelasi Taurus, tetapi dapat muncul di mana saja di langit. Yang kedua, gerhana bulan total 8 November 2022. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan melewati sepenuhnya bayangan gelap bumi atau umbra. Selama jenis gerhana ini, bulan secara bertahap akan menjadi lebih gelap dan kemudian berubah menjadi warna merah karat atau merah darah. Untuk puncak gerhana total ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu, dikarenakan saat fase puncak terjadi, bulan masih di bawah ufuk atau belum terbit. Saat bulan terbit di timur, di arah kota Medan, bulan telah berada dalam fase puncak menuju selesai saja yang dapat terlihat hingga hanya sebagian fasenya. Selain itu, gerhana akan terlihat juga di seluruh Rusia Timur, Jepang, Australia, Samudra Pasifik, dan sebagian Amerika Utara bagian barat dan tengah. Yang ketiga, Uranus di oposisi 9 November 2022. Planet biru hijau akan berada pada pendekatan terdekatnya dengan bumi dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi oleh matahari. Ini akan menjadi lebih terang daripada waktu lainnya sepanjang tahun dan akan terlihat sepanjang malam. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Uranus karena jaraknya itu hanya akan muncul sebagai titik biru hijau kecil di semua teleskop kecuali yang paling kuat. Yang keempat, hujan meteor Leonid 17 hingga 18 November 2022. Leonid adalah hujan yang rata-rata menghasilkan rata-rata hingga 15 meteor per jam pada puncaknya. Hujan ini unik karena memiliki puncak siklon setiap 33 tahun di mana ratusan meteor per jam dapat dilihat. Leonid dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet Tempel-Tuttle yang ditemukan pada tahun 1865. Hujan turun setiap tahun dari tanggal 6 hingga 30 November. Puncaknya tahun ini pada malam 17 dan pagi tanggal 18 November 2022. Bulan kuartal kedua akan memblokir banyak meteor redup tahun ini. Tapi, Leonid tidak bisa diprediksi hingga masih ada potensi untuk pertunjukan yang bagus. Tampilan terbaik adalah dari lokasi gelap setelah tengah malam, meteor akan memecahkan dari konstelasi Leo, tetapi dapat muncul di mana saja di langit.
Nah, teman-teman, dari beberapa fenomena di atas, mana yang paling kamu tunggu? Jangan lupa, setelah menonton video ini, langsung mencatat tanggal dan waktu pengamatan dari objek langit yang menjadi target teman-teman pencinta astronomi. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.